Era revolusi 4.0 mengantarkan manusia pada tantangan kehidupan digital. Pemerintah Kabupaten Belitung Timur menjawab tantangan perubahan. Dinas Perpustakaan Kabupaten Belitung Timur meluncurkan aplikasi Larsita, layanan arsip kita yang dapat diakses melalui https://portal@beltim.go.id atau larsita.beltim.go.id. Pengembangan teknologi informasi dan komunikasi menuntut adanya perubahan pada tata kelola pemerintahan, yaitu penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan TIK untuk memberikan layanan kepada instansi pemerintah, aparatur sipil negara, pelaku bisnis, masyarakat, dan pihak-pihak lainnya. Instansi daerah melalui LKD Kabupaten Belitung Timur perlu melakukan perubahan paradigma dan proses dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan pelayanan publik berbasis elektronik dengan dukungan TIK dan SDM. Penyelenggaraan kearsipan harus berbenah diri untuk menyesuaikan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dengan pengembangan sistem layanan kearsipan Larsita berbasis TIK. Pengembangan sistem informasi jaringan kearsipan dan pengembangan Edofon untuk pengembangan online sistem informasi kearsipan. Untuk mewujudkan proses transformasi digital secara maksimal, maka pelayanan kearsipan yang berbasis analog dan digital dapat diterima dengan baik sebagai bukti akuntabilitas dan memori kolektif bangsa. Guna mendukung terselenggaranya SPBE secara efektif dan efisien, bidang kearsipan melaksanakan pelayanan publik berbasis digital melalui layanan arsip kita, Larsita. Aplikasi Larsita memberi kemudahan dalam penelusuran arsip yang dibutuhkan bagi pengguna arsip, mendukung layanan arsip yang lebih cepat dan mudah, memudahkan masyarakat untuk mendapatkan layanan secara online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di era digital, efisiensi dan kemudahan menjadi kebutuhan utama dalam pengelolaan arsip. Dan alhamdulillah, kabar gembira bagi kita dalam meningkatkan tata kelola kearsipan, baik ranah keluarga, sekolah, pemerintahan, swasta, ormas, LSM, dan organisasi politik. Lembaga Kearsipan Daerah Belitung Timur telah memiliki inovasi kearsipan, yaitu aplikasi Larsita atau layanan arsip kita. Larsita adalah sebuah inovasi digital berbasis web yang menyediakan layanan agar masyarakat dapat mengajukan izin peminjaman arsip yang sifatnya boleh diakses dan terbuka secara online, sehingga mempermudah akses masyarakat terhadap dokumen-dokumen penting dan arsip yang disimpan oleh pemerintah. Selain itu, instansi swasta dan masyarakat dapat mengakses Larsita untuk mengajukan permohonan pembinaan kearsipan. Larsita dapat diakses melalui portal resmi pemerintah daerah, yaitu Lawang Beltim, pada bagian pelayanan publik, lalu klik Larsita, dan semoga melalui layanan ini, tata kelola arsip dapat menjadi lebih baik lagi guna mewujudkan Smart City Belitung Timur. Mari bangkitkan arsip keren dan maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada seluruh masyarakat Kabupaten Belitung Timur yang kami cintai, saat ini di pemerintah Kabupaten Belitung Timur sudah terdapat aplikasi Larsita atau layanan arsip kita yang merupakan sebuah inovasi digital dalam bidang web yang dapat memberikan layanan secara digital pada seluruh masyarakat Kabupaten Belitung Timur yang ingin mengakses data-data kearsipan, baik itu untuk di pemerintahan desa, pemerintahan kecamatan, pemerintahan kabupaten, LSM, ormas, BUMD, dan pihak swasta. Kegiatan ini semoga pemerintah daerah Belitung Timur bisa lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Belitung Timur. Mari menuju Belitung Timur Smart City, mari bangkitkan arsip keren dan maju. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.